Ya, sekarang saya mau review ampli Blackstar yang ini ID15 TVP. TVP ini adalah ini. True Valve Power. Kalau ditekan, jos langsung kayak ada turbonya ya. Terus kemudian ini ada sound card-nya, USB-nya. Terus ada MP3 in buat belajar, ada headphone-nya out dengan emulator output. Nah, ini kalau mau masuk ke mixer, kalau jaraknya pendek bisa dibikin, ya kan, ada outputnya. Terus kemudian ini efek anunya, apa namanya, distorsinya, overdrive-nya. Terus ini efek modulation delay reverb, ini bisa dipakai 3-3, jadi bukan gantian kayak merek Marshall. Ini bisa. Terus ini ada karakter tabungnya. Nah, ya, terus ini ISF, ini adalah mid swap. Ya, Chef. Ini ya. Ini speakernya 10 in, 25 watt 10 in, ya. Kita coba, saya tak mundur dulu. Kenceng soalnya ini. TVP matikan dulu, coba. TVP matikan. Nah, coba. Keren ya, ini Blackstar, harganya lagi di sale, jadi harganya nggak mahal. Josh. Ya, saya dapat ampli murah meriah dari Blackstar. Ini lagi obralan. Ada yang warna merah, ada yang bodinya warna hitam. Ya, saya coba yang warna merah dulu dah. Sama kok isinya. Tipenya ID30 TVP ya. Ini speknya yang hebat adalah satu. Ini buat latihan di rumah, MP3 in. Terus ini ada emulator out atau headphone, ada kabinet simulatornya. Ya, terus ini ada efeknya, bisa clean, bisa bright, bisa crunch, overdrive ya, biasalah ya. Gain-nya. Nah, terus kemudian equalisasinya bass treble, ada ISF ya. ISF yang kemarin di efek itu ya. Terus ada TVP. TVP ini kayak tube valve ya, true valve power. Nah, ini penting ini. Ini kalau nggak diteken nanti kita dengerin suaranya. Terus ada efeknya, modulation, delay, reverb. Kalau yang merek lain ya, Marshall, itu harus gantian. Kalau yang ini bisa tiga-tiganya nyala, hebatnya di sana ya. Terus ini ada USB, jadi bisa jadi sound card ya. Terus ini banknya bisa di save sampai 4 bank. Jadi setelan kita disetel terus di save ya. Sekarang kita denger cleannya dulu, jadi tanpa efek semua. Saya matikan semua. Saya matikan semua. Saya matikan tanpa true valve power. Ini ada
pilihannya. Ada yang KT66, L6L, EL34. Pakai yang L34 aja. Ini main single coil ya ini ya. Ayo, humbucker supaya nggak ngereng. Jadi ini supaya nggak ngereng tadi main single coil soalnya gitarnya. Oke, sudah true valve, sudah oke. Sekarang ke ini dulu deh. Clean bright. Yo. Banknya banyak ini, ada warna hijau, ada warna kuning, warna merah. Oh, bisa di save jadi 12 bank ini ya. Ini saya save dulu di ini dulu, nomor 2. Nah, nomor 2. Ini saya pakai ke nomor 1 ya. Sekarang soundnya clean dulu, saya tak mundur kenceng soalnya suaranya. By the way, ini speakernya 12 in ya. Jadi ini 12 in 75 watt. Ya, tulisannya ID 30 tapi outputnya 75 watt. Oke. Okay.